dalam YouTube. Beberapa tokoh itu mereka juga adalah merupakan ahli politik yang mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah politik. Dan juga dalam YouTube yang sama ada ditegangkan oleh tokoh ulama yang lain pula, ustaz, seorang ustaz juga mengatakan Al-Quran itu bukan politik. Jadi benda tu macam menjadikan confused apabila mereka menggunakan perkataan Al-Quran ini sebagai politik. Isu Al-Quran itu politik apa tidak? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, politik ini, perkataan politik dalam bahasa Arab daripada perkataan sa-sa yasusu siyasatan, as-siyasah, politik. Dalam bahasa Arab daripada perkataan sa-sa yasusu siyasatan, politik, siyasah. Perkataan politik ini diguna pakai oleh Nabi SAW bila menjelaskan tentang Bani Israel. Kata Nabi tentang Bani Israel, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel ini mereka ditadbir urus oleh para nabi mereka. Jadi politik ini bermaksud at-tadbir, pentadbiran, pengurusan. Maka sudah semestinya di dalam Islam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wahyu agama yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan, Al-Quranul Karim, tindakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, strategi Nabi kita dalam berdakwah, kesabaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, penghijrahan Nabi kita daripada Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jihad, peperangan yang Nabi kita buat, semua itu adalah politik. Sebab dia terbabit terkait dengan pentadbiran dan pengurusan. Ini kita kena terima, tak boleh tolak, memang politik. Tetapi politik yang bermaksud pentadbiran dan pengurusan. Nabi kita memiliki manajemen yang terbaik. Yang terbaik. Yang mana kita pada hari ini lebih mengagungkan Stephen Covey dengan buku The Seven Habits. Tanpa kita meneliti dan menilai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi kita. Tak tengok. Lebih pada 7,000 mungkin. Integriti, etiknya, etikanya, modal insannya yang dibawa, dipertontonkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hayat kehidupan baginda. Itu politik, tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi, ini kena clear. Tetapi, berbeza dengan politik hari ini. Kita tak boleh memperjuangkan pada hari ini, kita kata Islam pada hari ini adalah politik. Kemudian kita nak duduk bertekak dalam masjid, nak duduk maki hamun orang. Itu bukan politik Nabi. Memfitnah bukan politik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan Al-Quran, menjajah jual ayat Al-Quran, menafsirkan Al-Quran sewenang-wenangnya, tak sesuai dengan penafsiran, berdasarkan penafsiran ulama-ulama yang mu'tabar, berdasarkan metodologi tafsir Al-Quran yang mu'tabar. Al-Quran ada metodologi tafsir dia. Bukan main pakai hang buka, tengok muka surat berapa, ayat berapa, kira balon. Tak boleh. Al-Quran ada metodologi untuk memahaminya. Bila seseorang tu membacakan ayat Al-Quran, tanya dia, you baca apa sebab nuzul dia, sebab turun dia, contoh sekiranya ada, apa tafsiran Nabi terhadap ayat tersebut, apa penjelasan sahabat Nabi tentang ayat tersebut, apa penjelasan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama tafsir yang mu'tabar tentang ayat tersebut. Bukan boleh mengkirat, tangkap, tangkap, tangkap balon, tangkap balon lah. Tak boleh. Kalau macam tu, tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu bagi contoh ni. Si Rasul Melayu yang mengaku menjadi Rasul, dia melantik dirinya dengan surah daripada Al-Quran. Dia melantik dirinya menjadi Rasul dengan ayat di dalam surah Yasin, di dalam surah Ibrahim. Jadi adakah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hanya dengan dia menggunakan ayat Al-Quran bererti penjelasannya tentang Al-Quran itu benar? Tak. Metodologi dia ada. Jadi tak boleh pada hari ini, politik pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk kita nak kaitkan langsung, kita kena betul-betul tengok. Ada benda yang betul, boleh kita kaitkan, okey. Nama kata kita nak umum, lamsam, bandel, tak boleh. Ini agama, bukan bandel-bandel. Ini agama, perlu dilihat, perlu diteliti. Ini nak kata, dok, kita semua politik. Politik apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Agama tuan-tuan dan politik. Adakah kita bawa syurga, neraka, jual ke orang? Bukanlah menjual, maksudnya menawarkan. Hang buat macam ni, hang masuk syurga. Hang buat macam ni, hang masuk neraka. Jual ke orang. Astagfirullahalazim. Pangkah kami masuk syurga, pangkah kami masuk neraka. Membuka keaiban, memfitnah, menuduh.
Fitnah menuduh ni sama-sama berlaku. Belah ni pun ada, belah nu pun ada. Dan kita kena muhasabah. Sekiranya saya datang atas dasar agama, tuan-tuan dan puan sekalian. Atas dasar agama yang perlu kita muhasabah. Lapangkan dada kita. Kita tak boleh duduk dalam keadaan stresa sampai bila-bila. Nak kena dengar hak tu, ya, hak baik, ya. Tak boleh. Kalau tidak, apa gunanya nasihat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Apa itu nasihat? Kata para ulama, iradatul khair lil nasuh, iaitu keinginan, kehendak untuk kebaikan bagi orang yang disampaikan nasihat. Kita nak semua menjadi baik, semua menjadi okey, menjadi aman, kasih sayang antara satu dengan yang lain. Maka untuk kita katakan mutlak politik pada hari ini itu adalah Al-Quran, salah. Politik pada hari ini bukan seperti itu.